Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Ya, sobat Honda semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan di depan saya ini ada motor Honda Beat tipe CBS ya, berwarna hitam. Untuk tipe CBS ini adalah warna yang paling laris untuk daerah Petanggungan, Brebes dan sekitarnya. Sedangkan untuk OTR-nya sendiri, Beat CBS warna hitam ini ber-OTR dibanderol dengan harga Rp17.860.000. Untuk warnanya ada 4 warna, yaitu warna hitam, warna biru putih, warna merah hitam, dan warna putih ya. Kebetulan yang di depan saya ini adalah yang warna hitam. Yuk kita lihat satu persatu. Untuk dari kelengkapan atau bonusnya, untuk Honda Beat CBS itu mendapatkan 2 pasang spion. Yang pertama spion asli yang berwarna hitam, dan yang kedua spion variasi yang berwarna chrome ya. Ini variasinya variasi sen. Ini AC-nya AC chrome, untuk ininya bodi kasarnya hitam. Ini original dari AHM sendiri ya. Oke, kita turun ke bawah. Di sini ada tempat dudukan plat nomor. Untuk lampu sendiri sudah menggunakan LED. Kita bisa lihat lampunya. Sedangkan untuk senya sendiri masih menggunakan bohlam biasa. Kita turun ke bawah. Ya, di sini udah ada tulisan combi brake yang artinya motor ini adalah tipe CBS, combi brake system. CBS combi brake system. Bila mana tuas rem yang sebelah kiri ditarik, maka rem depan dan belakang akan mengerem. Untuk dari shockbreaker-nya sendiri itu adalah teleskopik, dan untuk rem depannya cakram hidrolis tunggal ya. Untuk bannya sendiri berukuran 80/90 ring 14. Untuk peleknya seperti ini, bisa lihat peleknya sendiri. Oke, kita lanjut ke bagian bodi. Untuk bagian bodi sangat sporty sekali ya, dari lekukan-lekukannya, terus dihiasi stripping berwarna merah, hitam dan silver. Di sini juga dari strippingnya sendiri, hitamnya ini hitam abu-abu kotak-kotak ya. Terus dari stripping yang merahnya ini ada aksen garis-garisnya. Ya, untuk speedometer sendiri ini masih menggunakan analog dan digital. Digitalnya ini untuk total kilometer dan bensin. Sedangkan untuk kilometer jarak gas ya, atau kecepatan, indikator kecepatan masih menggunakan analog. Ini di sini ada indikator lampu jarak dekat jarak jauh. Itu yang hijau indikator lampu sen. Dan di sini indikator baterai bila mana lemah. Dan di sini ada indikator eco. Kita lanjut ke bagian bawahnya. Untuk bagian bawah sendiri ini masih menggunakan kunci biasa ya. Untuk CBS tidak ada power chargernya, tapi di sini ada bagasi kecilnya ya. Ya, ini untuk gantungan helmnya atau gantungan bawaan barang ya, bukan gantungan helm, sorry. Kita ke bawah. Ini untuk decknya. Ini yang kotakan ini adalah tempat aki. Ya, untuk sisi sebelah kanan seperti ini. Kita turun ke bawah. Di sini ada knalpot dilapisi dengan covernya ya. Ini berbahan plastik. Covernya ini untuk pelindung panas. Jadi kalau kena kaki tidak akan membekas atau jadi ngoreng gitu ya.
joroknya kotak-kotak ya, kasar ini bodi kasarnya. Untuk ban belakang sendiri menggunakan tubeless dan depan juga tubeless dengan ukuran 90x90x14. Bannya menggunakan ban merek Federal. Untuk dari mesin sendiri, Beat CBS ini berkapasitas 110 cc ya. Untuk lampu belakang sendiri masih menggunakan bohlam. Ini lampu belakangnya juga, lampu seinnya juga masih menggunakan bohlam. Dan di sini ada satu yang menonjol. Ini bedanya dengan Beat yang dulu sama yang sekarang. Ini adalah lampu untuk memancarkan cahaya pada plat nomor ya. Jadi kalau yang dulu itu lampu pemancar cahayanya memakai lampu yang ada di stop lamp ini. Tapi sekarang sudah ada lampu sendiri ya untuk memancarkan cahaya plat nomor. Untuk tipe shockbreaker-nya ini menggunakan shockbreaker tunggal seperti ini. Ini shockbreaker-nya sudah ditutup dengan plastik ya dalamnya ya. Jadi untuk supaya tidak kemasukan debu, ini lebih tahan lama. Oke. Ya, inilah bentuk dari Honda Beat 110 tahun 2021. Kita bisa lihat sisi persisinya. Ya, bila mana teman-teman ada yang mau menanyakan atau pesan untuk Honda Beat atau motor Honda tipe lainnya, khususnya untuk daerah Ketanggungan, Brebes dan sekitarnya, kami dari Super Honda melayani pembelian cash maupun kredit. Untuk nomor WA sudah ada di kolom deskripsi. Atau bila mana teman-teman mau bertanya-tanya, silahkan tanya di kolom komentar. Mohon dukungannya dengan cara subscribe channel dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.